Yummy! Bahan-bahan yang dibutuhkan di sini ada nata de coco seberat 250 gram, 2 saset susu kental manis, 1 buah alpukat, ini alpukatnya udah mateng ya guys, 1 buah mangga, 1 sendok makan biji selasih, ini nanti kita akan rendam dengan air panas supaya mengembang, dan 2 botol Yakult. Langsung aja ya kita eksekusi cara pembuatannya. Di sini kita masukkan es batu secukupnya aja ke dalam wadah. Masukkan juga nata de coco. Kemudian untuk buahnya di sini aku tambahkan alpukat. Kalian bebas mau tambahkan buah apa aja yang ada di rumah. Nah, ini alpukatnya cantik banget, guys. Dan kita potong dadu seperti ini ya. Kemudian masukkan alpukat ke dalam wadah. Selain buah alpukat, aku juga campurkan buah mangga. Di sini kita potong dulu buah mangganya. Sekali lagi bebas ya guys untuk buahnya. Kalian bisa tambahkan buah naga, kelengkeng, atau buah-buah lainnya sesuai dengan yang ada di rumah. Nah, ini aku juga potong dadu sama seperti alpukat tadi ya. Setelah itu kita campurkan juga untuk buah mangganya. Masukin semuanya ke dalam wadah. Dan ini untuk biji selasih yang udah aku rendam dan udah mengembang, ini juga aku masukin ke dalam wadah. Lalu tambahkan Yakult sebanyak 2 botol ya. Nah, ini tuh seger banget loh guys, bikinnya juga gampang. Tinggal dicemplung-cemplung aja jadi deh. Nah, ini kita aduk dulu sampai semua bahannya tercampur merata ya. Kalau kalian suka manis, kalian bisa tambahkan susu kental manis. Untuk rasa manisnya ini sesuai selera ya guys. Di sini aku hanya menambahkan 2 saset saja dan menurut aku rasanya udah pas. Gampang banget kan bikinnya? Nah, ini kita tinggal aduk-aduk aja semuanya sampai benar-benar bahannya ini tercampur merata dan rasanya juga pas. Gampang banget kan guys bikinnya? Nah, ini cocok banget diminum siang hari panas-panas gitu. Wah, seger banget ya guys. Untuk buahnya kalian bisa variasikan buah apapun sesuai selera kalian. Dan ini juga cocok untuk ide menu takjil saat bulan puasa. Bikinnya gampang, bahannya seadanya, tinggal cemplung-cemplung, dan rasanya itu luar biasa segar dan nikmatnya. Terima kasih buat kalian semua ya yang udah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang baik kalian ambil, yang buruknya dibuang aja ya. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share ke seluruh sosial media yang kalian punya, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.